Lo semuanya balik lagi di sini. Di Instagram, kita tahu kalau Instagram itu dia nggak punya yang namanya download, tulisan downloadnya. Nah, jadi kita harus pakai aplikasi lain. Nah, silahkan install dan cari namanya Instack Downloader. Nah, ini dia ya, Instack Downloader yang lagi aku putar-putar ini. Oke, teman-teman cari di Play Store Instack Downloader, kita klik. Dan setelah diinstal, teman-teman klik kedua kali foto dan Instagram izinkan ya, kita disuruh izinkan. Oke, izinkan aja. Bagaimana cara mendownloadnya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat, buka Instagram dan bagikan ke ya, bagikan. Di sini udah ada tutorialnya cara mendownloadnya, Instack Downloader. Pilih Instack Downloader untuk share. Jadi nanti di bagian share dia bakalan muncul Instack-nya, dan pilih Instack Downloader untuk share. Selesai, gambar dan video akan download. Kamu juga mau dapat menggunakan copy link untuk mendownloadnya, saling tautan. Buka Instagram dan copy link Instack. Nah, jadi seperti itu, kita coba ya. Ini kan bagian Instack downloadnya, tidak ada download. Kita buka Instagram kita ya, Instagram kita, mana di Instagram kita buka Instagramnya. Nah, jadi Instagram ini kita buka Instagram. Tadi ada mana ini sekarang? Ya, nah ini kemudian teman-teman pilih misalnya mana yang mau kita download ya. Misalnya makanan ya, makanan atau gambar ini makanan. Nah, ini baru kita klik titik tiga. Di sini teman-teman bagikan ke. Nah, di sini ada Instack Downloader. Jadi, teman-teman bisa bagikan ke Instack Downloader. Nah, kita klik dan dia akan langsung memeriksa URL dan melihat di sini. Resep ibu mertua. Nah, berhasil di-download ya. Berhasil di-download. Oh, belum. Ini masih di apa? Baru kita tekan download. Nah, post sudah di-download. Oke, siap. Nah, kita lihat hasilnya bagian sebelah kanan, download. Dan nah, di sini dia, ini dia resep ibu mertua. Oke, ada 3 biji dan ini bagus banget gambarnya ya. Nah, teman-teman, jadi gampang banget ya kalau mau download Instagram. Oke, jadi silahkan di download aplikasinya terlebih dahulu untuk melakukan hal yang tadi aku sebutkan. Jadi gampang caranya, install aplikasinya ya, kemudian buka install aplikasinya, buka Instagram, lalu klik titik tiga kanan paling atas, lalu share to Instack Downloader. Oke, teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih.